Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Halo, selamat pagi adik-adik. Kok tiba-tiba nyanyi happy birthday ya? Siapa sih yang ulang tahun? Lose? Bukan. Siapa ya yang umurnya 37? Nah, ya, ulang tahun sekolah minggu GKA Immanuel. Usianya sudah 37 tahun dan kita tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita mau ibadah. Sebelumnya kita masuk dalam doa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberkati kami dari minggu ke minggu dan memberi kami kesehatan, sehingga hari ini Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah secara online dengan sekolah minggu GKI Immanuel yang juga sudah berumur 37 tahun. Tuhan sudah memberkati kami selama itu, memberkati sekolah minggu ini, dan tolonglah Tuhan agar tetap anak-anak di sekolah minggu kami tetap terus bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga selesai, supaya kami dapat mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, minggu lalu kita menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kita Carangnya. Kita nyanyikan lagu itu dengan gerakan. Adik-adik berdiri semua, kita nyanyikan Yesus Pokok, Kita Carangnya. Yesus Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia. Pastilah kau akan berbuah. Di dalam Yesus kita pasti akan berbuah, kita terus bertumbuh. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu berikutnya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, temanmu,
kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Lagi, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan jika kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ya, dengan teman-teman kita seperti mentega dengan roti. Kita harus saling memperhatikan, saling peduli, dan sama-sama mengikut Tuhan. Kita sama-sama mengasihi dan saling mendukung. Apabila teman kita sedih, kita menghiburnya. Apabila teman kita sedang kesusahan, kita harus mendoakan dia. Nah, kita harus tetap mengikuti jalan Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, tapi karena kita ya cinta. Oke, kita nyanyikan satu lagi, aku mau ikut Tuhan. Tuhan, bukan ikut ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan, cinta. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Sebelumnya disiapkan dulu Alkitabnya. Boleh ambil Alkitabnya dulu? Adik-adik duduk yang manis. Dengarkan firman Tuhan. Dan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Kita tundukkan kepala ya sebelum Lose bercerita tentang seorang perempuan yang ada di dalam Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul pasal 9. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon Tuhan menguasai hati kami untuk kami mendengar cerita firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 tentang seorang perempuan yang bernama Dorcas atau Tabita. Tuhan berkati untuk kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran Tuhan, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat peduli dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Namaku adalah Tabita, teman-teman. Atau dikenal oleh orang lain disebut juga Dorcas. Karena nama Dorcas itu nama dari bahasa Yunani. Jadi ada nama dua, Tabita atau Dorcas namaku itu. Dan aku ini bukan wanita yang hebat. Wanita yang biasa-biasa saja, adik-adik. Aku bukan nabi yang bisa menyembuhkan, membangkitkan, yang dikirim Tuhan untuk melakukan mujizat. Bukan. Aku juga bukan ratu seperti ratu yang memimpin kerajaan gitu. Aku juga bukan seorang pemimpin wanita yang hebat. Yang seperti Ibu Megawati itu, mantan presiden kita Indonesia. Presiden Indonesia yang pertama itu dia, wanita pertama. Tapi aku bukan pemimpin seperti ibu itu. Aku perempuan yang biasa-biasa saja. Ya, pekerjaanku, kepandaianku hanya ini, benang dan jarum. Adik-adik tahu gak? Benang dan jarum ini artinya kepandaianku hanya bisa menjahit. Sebenarnya itu bukan kepandaian kali ya. Keterampilan yang umumnya seorang perempuan ya biasa-biasa juga semuanya bisa. Mungkin adik-adik bisa ya menjahit ini benang dan jarum. Di zamanku banyak ibu-ibu yang juga bisa menjahit seperti aku. Jadi aku gak perlu membanggakan. Tapi aku punya keterampilan itu kugunakan untuk membuat baju. Nah ini loh bajunya. Ya. Terus ini aku membuat menjahit baju-baju. Dan biasanya sih diam-diam aku, teman-teman sebenarnya sih gak perlu aku kasih tahu sih kalau aku suka membuatnya dan aku memberi secara ya diam-diam kepada ibu-ibu yang membutuhkan. Kenapa aku mau memberikan itu? Ya aku kan seorang Kristen, aku seorang Tabita Dorcas yang percaya pada Yesus Kristus. Yang punya kelebihan hanya bisa menjahit, membuat baju. Ya itulah yang aku bisa berikan kepada Tuhan terutama. Aku memberikan kelebihanku itu, keterampilan itu untuk Tuhan melalui aku membagikannya kepada perempuan-perempuan yang lain. Ya khususnya ibu-ibu yang susah. Yang miskin adik-adik, ya di saat itu waktu aku hidup banyak ibu-ibu yang sudah tidak punya suami, teman-teman. Suaminya sudah banyak yang meninggal. Kenapa meninggalnya? Ya jelas bukan karena COVID, bukan karena virus corona. Karena kotaku kan kota Yope dekat pantai. Di situ banyak nelayan-nelayan sehingga suami-suaminya bekerja di laut mencari ikan. Di zamanku teman-teman gak seperti kamu. Kapalnya besar, kapalnya bagus, sudah mutakhir, canggih. Ya kamu tahu sendirilah teman-teman. Di zamanku nelayan-nelayan itu punya perahu yang sederhana-sederhana. Jadi mereka pergi ke laut, ya banyak tantangan, ombak besar, badai. Sehingga bisa karam perahunya, bisa terbalik. Ya sudah dah, binasa, mati para nelayan-nelayan itu. Jadi banyak ibu-ibu yang sudah sendiri jadi janda-janda karena suaminya sudah
tiada, meninggal. Nah, aku punya kemahiran menjahit. Ya, aku membuat baju-baju itu untuk membantu mereka. Kasihan, mereka membutuhkan pertolongan. Tadi aku bisa membantunya dengan memberikan baju-baju ini, baju-baju yang aku jahit, dan aku membantu ke mereka. Adik-adik, ternyata suatu hari aku sakit. Kata teman-temanku bercerita, waktu aku sakit, sakitnya mendadak. Tiba-tiba aku sakit, terus aku meninggal. Kata temanku, aku juga gak tahu kalau bukan diceritakan oleh mereka. Aku mati, meninggal. Nah adik-adik, ternyata mereka itu sayang sama aku loh. Mengasihi aku. Waktu aku sakit dan aku tiba-tiba meninggal dengan begitu cepatnya. Tapi jelas ya, bukan karena virus corona. Bukan karena COVID, bukan, zaman itu belum ada. Dan aku langsung dimandikan, dibaringkan di atas, di loteng di rumahku. Dan apa yang dilakukan mereka tuh? Teman-temanku itu peduli dan mengasihi aku. Ih, aku bangga loh. Mereka bukan hanya menangisi saja. Tabita, Dorcas, meninggal, tinggalkan kami. Selain nangis, mereka juga berusaha. Apa yang mereka usahakan? Mereka ingat, adik-adik, mereka dengar di dekat kota Yope, di kota Lida itu, ada seorang rasul, Bapak Petrus ada di sana memberitakan Injil. Sehingga teman-teman tetangga-tetanggaku itu waktu aku mati itu mereka menyuruh dua utusan. Dan dua utusan itu disuruh untuk pergi ke Lida. Ya teman-teman, Lida sama Yope itu dekat 17 km. Jadi mereka bisa cepat menemui Petrus. Pergi ke Lida, cari Bapak Petrus itu. Dan menemukan Bapak Petrus, dua orang ini pun, wah dengan, Pak Petrus, Pak Petrus, tolong kami, tolong kami. Pak Petrus yang lagi sedang mengajar, sedang memberitakan Injil, langsung terhenti. Lalu bertanya, kenapa? Nah, dua utusan ini menceritakan bahwa di Yope ada seorang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, itu si Dorcas, si Tabita, yang sakit tiba-tiba meninggal. Tolong Pak Petrus, ayo cepat pergi doakan. Wanita itu dia baik loh, dia baik, dia sering nolong para janda-janda, ibu-ibu yang miskin. Ayo dong, kasihani dia, doain, ayo dong. Akhirnya, Pak Petrus langsung cepat-cepat bersama dua orang ini pergi ke Yope. Dan di Yope itu dia langsung ke rumah Dorcas atau Tabita. Ternyata di rumah Tabita itu, di rumahku ya, tiba-tiba sudah banyak orang-orang yang berkerumun. Kata temanku yang bercerita itu, katanya waktu aku meninggal itu orang-orang udah banyak. Yang ada di bawah, ada yang di atas. Aku diberbaring di atas, dibaringkan di atas loh. Sudah dimandiin, sudah di, wah biasalah kalau orang yang sudah mati kan sudah dibersih-bersihin, dimandikan, sudah rapi, tinggal nunggu dimakamkan gitu loh, dikubur. Dan waktu Petrus masuk, wah, orang-orang semuanya pada nangis, pada memberitakan pada Petrus, mengasih tahu, Pak Petrus, inilah Dorcas begitu baik, baju-baju yang pernah dia berikan sama kami. Aku nih loh, ibu-ibu yang pernah ditolong, pernah dikasih baju-baju ini. Aduh, Pak Petrus,
tolonglah Dorcas itu, kasihani dia. Dia orang baik. Lihat nih, tuh bajuku, baju-baju yang sudah diberikan sama aku. Nah, itu biasalah. Ibu-ibu yang pernah aku tolong, mereka ingat tentang pemberianku dan dia nunjukin baju-baju yang aku kasih ya Didik, teman-teman. Dan Petrus langsung cepat naik, langsung nemuin aku yang sudah berbujur kaku, sudah jadi jenazah, mayat, sudah mati, gak hidup, udah gak napas. Dan Petrus waktu menemui aku yang sudah mati itu, apa yang dilakukan? Pak Petrus langsung berlutut dan dia berdoa. Dan meminta kepada Tuhan Yesus. Ternyata doanya Petrus didengar. Tuhan membangkitkan Dorcas. Gimana caranya? Yaitu Petrus mengatakan pada Dorcas. Mengatakan pada Tabita. Hai Tabita, bangunlah, bangkitlah. Nah, waktu aku sedang tidur berbaring gitu yang sudah mati, tiba-tiba aku bangun. Aku berdiri, aku bisa hidup lagi. Tadi aku mati, sekarang aku hidup. What? Teman-teman, semua orang yang hadir di situ yang sudah tahu aku mati, semuanya pada kaget. Oh, Dorcas, Tabita. Hidup, bisa hidup lagi. Puji Tuhan, haleluya. Ya tentulah adik-adik, aku juga senang. Ternyata aku mati, sekarang aku bisa hidup lagi. Puji Tuhan. Adik-adik, aku hidup itu bukan karena Petrus yang hebat. Karena doa Petrus yang didengar oleh Tuhan Yesus. Aku merasa bangga. Teman-teman, ternyata tetanggaku itu loh, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang memperhatikan aku, yang peduli aku, yang mengasihi aku, yang sampai rela mengutus, yang mengirim kabar kepada Pak Petrus, sampai Pak Petrus datang. Mereka orang yang memperhatikan aku. Nah, saya juga berharap adik-adik untuk saling memperhatikan, saling peduli dengan teman, dengan adik-adik, dengan keluarga. Tidak boleh hidup sendiri ya, tidak boleh hidup mementingkan diri sendiri. Kalau kita percaya Yesus, kita juga mau saling peduli, berbagi, memperhatikan, menolong. Karena apa? Karena kita adalah keluarga tuh. Keluarga Tuhan, keluarga Allah yang sudah Allah nyatakan kasihnya dan kita mengalami kasih Tuhan. Nah, ayat hafalan dari Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ada di Injil Matius pasal 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti Dorcas atau Tabita yang sudah membuktikan mengasihi orang-orang miskin, janda-janda, memberikan baju, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Demikian juga tetangganya, orang-orang yang percaya di sekitarnya juga peduli memperhatikan Dorcas Tabita yang waktu sakit, waktu dia mati, tuh dia mereka memanggil Petrus dan dengan kasih Tuhan doa Petrus didengar, dijawab dan Dorcas hidup kembali. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami anak-anakmu yang kecil ini
juga mau menjadi keluarga Tuhan yang saling peduli, yang saling memperhatikan. Tuhan, pakailah kami untuk dapat memperhatikan orang lain yang membutuhkan pertolongan, dan jangan sampai hidup kami hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mau berbagi kepada orang lain, menolong dan memperhatikan mereka. Dengarlah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mengakhiri, Loselicu mengingatkan bahwa hari ini, Minggu pagi ini, khusus kita merayakan ulang tahun gereja kita loh adik-adik. Ulang tahun gereja kita GKA Immanuel. Nih, lihat ada tulisannya. Ya, ada tulisannya tuh. HUT GKA Immanuel ke-38. Ya, HUT Gereja GKA Immanuel yang ke-38. Nah, kita berharap kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-38 untuk kita menjadi keluarga Allah, keluarga Tuhan yang ada di GKA Immanuel untuk saling memperhatikan, saling peduli, saling mengasihi, saling menolong. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Amin. Selamat berjumpa kembali. Tuhan memberkati.